Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di video Desa Aku Larsa Channel. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semoga dilancarkan segala urusannya, diberikan panjang umur dan berkah barokah. Amin. Oh ya, pagi ini kita awali dengan kegiatan ibu rumah tangga, yaitu bersih-bersih dan menjemur pakaian. Karena kebetulan hari ini saya mau mengantar manten ya pemirsa ya. Dia saudara ada yang menikah dan saya disuruh mengantar manten, tepatnya di Malang ya, ke Desa Selorejo. Dan ini rumahnya yang suruh mengantar manten. Dan kebetulan memang ini udah nyampe aja ya di tempat mantannya. Ini memang saya skip-skip ya, biar gak terlalu panjang, nanti biar gak bosan. Oke, ini sama ibu, sama mbak bawa, dan ini juga masih banyak banget saudara. Dan ini kedua mempelai. Dan ini udah mau ditemukan ya pengantinnya. Tadi udah ijab kabul, dan ini mau ditemukan. Tadi saya gak sempat video ijab kabul ya pemirsa, soalnya rame banget, malu. Dan ini pengantinnya mau dipertemukan memakai adat Jawa ya. Seperti biasa ada itu kembar mayang, ada itu musik yang mengiringi temu manten ya. Seperti itu. Ini pasti yang berada di desa atau di kota Blitar itu pasti tidak asing ya dengan adat seperti ini, yaitu adat pernikahan adat Jawa. Oh ya Bun, beberapa hari ini saya itu sibuk banget nggih. Maklum ada kepentingan dan masih ada urusan, jadi beberapa hari ini enggak setiap hari membuat video ya. Karena ya memang sesuatu hal. Dan ini adalah video temu manten. Ini mantennya itu manten cowoknya, tepatnya itu di Desa Selorejo ini, Karangkates, dan mantan perempuannya itu saudara saya. Kebetulan kedua mempelai ini bekerja di Taiwan dan di Hong Kong, seperti itu. Yang cewek di Hong Kong, yang cowoknya di Taiwan. Dan beliau-beliau ini cuti cuma untuk menikah, habis itu tanggal 16 sama tanggal 13 itu udah berangkat lagi ya, nerusin kontraknya masing-masing, seperti itu. Oh ya pemirsa yang masih setia dengan video saya, meskipun video saya ini gak bagus dan jauh dari kata sempurna, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga Allah melancarkan urusan jenengan-jenengan semua. Dan terima kasih yang udah mensupport channel saya juga, baik ibu, baik mbak-mbak ataupun mas-mas, pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita kembali ke video, yaitu ini acara sedang itu sungkem ya, seorang istri sungkem atau menyembah suami, itu yang mengerti itu dukunnya ya, adat seperti ini itu artinya gimana itu. Kalau saya mau menjelaskan takut salah, seperti itu ya. Dan ini adat satu persatu udah mulai dilaksanakan. Sebentar lagi kedua mempelai nanti akan diiring ke tempat duduk atau pelamina, seperti itu. Alhamdulillah proses ijab kabulnya itu lancar dan tidak ada hambatan apapun ya. Dan ini proses temu mantennya. Dan ini oke, yang saya tahu proses seperti ini memberikan orang tua memberikan air minum lewat ceret nggih, atau pokoknya apa ya namanya, kalau orang Jawa itu ceret gitu wis, atau kendi. Dulu biasanya kalau ada itu kendi, terus ini adanya ceret. Dan ada seperti ini itu memang udah kental banget ya, ada Jawa atau pengantin Jawa pasti udah paham. Pengantinnya cantik dan imut nggih pemirsa nggih. Oh ya,
siapa yang di sini juga seorang konten kreator dari Kota Blitar, bisa ora-ora di kolom komentar nggih. Dan ini kedua mempelai juga udah di apa ya, di dupet jari nggih sama orang tuanya atau bapaknya si manten. Bapaknya manten cowok diiring ke pelaminan, dan ini ibunya manten cowok. Dan ini pelaminannya. Sederhana dan menurut saya bagus ya pemirsa. Sederhana tapi bagus gitu loh. Memang sekarang kan pelaminan itu seperti ini ya, simple-simple tapi bagus seperti itu. Oh ya pemirsa, habis ini acaranya itu serah terima ke manten. Nanti ada perwakilan. Habis acara serah terima, nanti kami pamitan pula. Ini saya dan ini Mbak Wawa. Di samping lagi ada emak atau ibu saya, atau ya yang seperti di video sebelumnya, beliau adalah mantan mertua saya tapi sudah seperti orang tua saya sendiri. Oke, sekian videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.